Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia menggenapi janjinya atas setiap kita. Dia bangkit buat kita. Itu sebabnya hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga bersyukur dan bersuka cita sebab kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-29. Kita percaya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa dicurahkan melimpah atas kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ini. Dan biarlah Tuhan memberkati dan memimpin setiap kita. Membawa doa pujian pengagungan kita bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari satukan hati kita. Tundukkan kepalamu di hadapannya. Bapa, kami datang di hadiratmu mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan, dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada bangsa-bangsa, dan namamu disebut Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam, Engkau hadir tengah-tengah pujian penyembahan kami. Namamu ditinggikan, dimuliakan, dan biarlah kerajaanmu ditegakkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Engkau hadir tengah-tengah kami, dan kami percaya pada saat kami memuji dan menyembah Engkau, kemuliaan-Mu dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang bermasalah diberikan jalan keluar, dan setiap kami boleh bersukaria, bersukacita di hadirat-Mu sebab Tuhan mengenapi janjinya atas setiap umat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami cintakan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Dan umatmu beritakan karya-Mu, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Mari umat Tuhan, kita angkat pujian ini. Katakan bersama-sama. Bapa di surga, kami cintakan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Bersama katakan, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Haleluya, Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Allah yang perkasa, yang berkuasa. Segenap hati kita, kita angkat pujian, katakan terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa. Yang berkuasa.
Tuhan Yesus, Engkau yang layak diagungkan, dimuliakan Engkau Tuhan. Mari tetap angkat tangan kita di hadirat Tuhan. Haleluya, ralama syada, ralama ya, ralama ya, ralama. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Let's sing. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. The glory.
bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Di nama Tuhan, kita bersyukur Tuhan ajaib, amin. Dia ada di tengah-tengah kita. Bapak yang dikasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita. Saat ini kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sudah menggenapi janjinya untuk bangkit buat kita. Untuk memberkati hidup saudara dan saya. Untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Mari kita siapkan hati kita membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa di hadirat-Nya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Buat semua yang kami miliki, buat semua yang kami nikmati, saat ini kami mau bersyukur di hadirat Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Terimalah persembahan ini menjadi dupa yang harum dan berharga di hadapan-Mu. Dan Tuhan membalaskannya berlipat-lipat kali ganda dalam hidup kami. Memberkati kami lebih dan lebih lagi. Semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan kita gagah dan perkasa, amin. Ya Tuhan yang ajar buat kita. Ya Tuhan yang tidak pernah gagal. Mari katakan bersama-sama, Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, uji sembah dia, Yesusku. Yesus Raja. Yang percaya katakan amin. Mari katakan, Dia tak pernah gagal. Amin. Karena Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Mari katakan, Sebab Dia Allah. Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Kami mau bersorak, puji sembah Dia, Raja mulia, Yesusku. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Mari katakan, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dan gunung batuku.
dahsyat. Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Engkau setia dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Ajar kami senantiasa menyaksikan, menghitung semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh semakin menikmati kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Katakan bersama-sama, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan, menyediakan yang ku yang kami perlukan. Engkau selalu ada Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau setia. Mari katakan di hati-hatinya, Kau mulia. Tenanglah jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia, yang ku perlu. Kau
setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom Alehim, kita bersyukur pada Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik. Pada hari ulang tahun pemulihan, GBI Pemulihan yang ke-29 ini, kita berkumpul bersama-sama merayakan Paskah. Merayakan Paskah dan HUT GBI Pemulihan yang ke-29. Kita bersyukur Tuhan maha baik. Ya, Paskah itu berasal dari kata Passover, Pasyah. Pasyah dalam bahasa Inggris Passover artinya dilewati, ya. Itu karena sekarang Paskah dengan melalui apa? Melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kristus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kita juga dibangkitkan oleh Roh Kudus. Seperti firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 11. Mari kita baca bersama. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka Roh Kudus juga akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Yesus dan kita dibangkitkan bersama dengan Roh Kudus, ya, di dalam, supaya kita jadi manusia baru. Manusia baru. Sesuai firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 14 dan 17. Kita baca bersama. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kalau satu orang mati untuk semua orang, maka semua orang mati. Yesus mati bagi kita. Yesus orang mati buat kita, maka kita semua umat Tuhan juga sudah mati. Kita dengan Yesus mati bersama-sama. Di dalam ayat 17 dikatakan, ayat 17 kita baca. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita dalam Kristus, kita sudah lahir baru. Karena kita dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus, kita bangkit bersama Tuhan Yesus, kita jadi manusia baru. Ya. Jadi Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dan kita dari antara orang mati membuat kita jadi manusia baru. Ya. Yesus Kristus yang dikuburkan menguburkan semua kutuk dosa kita. Kutuk dosa kita dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus, maka Yesus pada hari ketiga bangkit bersama dengan kita. Menjadi manusia baru. Kita jadi manusia baru karena Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus menyalibkan semua kutuk dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan dikuburkan untuk menguburkan semua kutuk dosa kita. Jadi pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus menyalibkan semua kutuk dosa kita. Kutuk maut, kutuk alam maut, kutuk api neraka. Kutuk apapun yang harusnya kita tanggung, Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dia pakukan di atas kayu salib dalam tubuhnya. Jadi Tuhan Yesus Kristus memakukan semua kutuk dosa kita di atas kayu salib. Lalu Tuhan Yesus dikuburkan, menguburkan semua kutuk dosa kita itu. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus bangkit bersama dengan kita menjadi manusia baru. Kita jadi manusia baru karena Yesus. Karena kebangkitan Kristus Yesus, kita menjadi manusia baru. Kita menjadi manusia baru, ya. Kita bebas dari kutuk dosa, ya. Jadi Paskah menjadikan kita manusia baru. Maut dan kuasa maut tidak berkuasa lagi bagi kita. Karena Yesus dan kita melewati maut atau Passover atau Pasyah. Artinya dilewati. Jadi Yesus Kristus waktu dikuburkan, dia kuburkan semua kutuk dosa kita, dan kemudian Tuhan Yesus Kristus pada hari yang ketiga bangkit dari kematian bersama dengan kita.
maka kita jadi manusia baru. Jadi Yesus dan kita bangkit bersama dengan Yesus jadi manusia baru. Kita melewati maut. Yesus dan kita bangkit dari kematian, bangkit dari maut. Berarti kita melewati maut. Itu namanya pasca atau pasca, Passover, ya. Itu perayaan pasca dimulai pada saat umat Tuhan di Mesir. Pada saat Tuhan mau melepaskan umatnya dari Mesir, ya, tempat penjajahan. Tuhan bilang kepada Musa, Musa beritahu pada semua orang Israel supaya memotong akan domba jantan, dan darahnya disapukan pada jenang pintu kiri kanan dan atas. Sapukan darah domba itu, darah. Jadi kalau malaikat maut yang saya utus untuk membunuh anak sulung orang Mesir, kalau malaikat maut itu melewati rumah-rumah orang Mesir, dia lihat tidak ada darah pada jenang pintu, maka malaikat maut masuk dalam rumah orang Mesir, dia bunuh anak sulung orang Mesir, termasuk anak sulungnya Raja Firaun, dibunuh sama malaikat maut. Tapi kalau malaikat maut lewat dan melihat rumah-rumah orang Israel ada darah pada jenang pintunya, dia lihat ada darah, malaikat maut itu tidak masuk ke dalam membunuh. Malaikat maut melewati rumah orang Israel yang ada darah. Itu namanya pasca pasca atau dilewati. Malaikat maut melewati rumah orang Israel karena ada darah. Karena ada darah, ya. Maka malaikat maut melewati, ya. Tuhan Yesus bersama dengan kita dikubur, menguburkan semua kutuk dosa kita, dan kita bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus dalam roh, menjadikan kita manusia baru, pewaris kerajaan surga. Ya, jadi kita bersama dengan Yesus bangkit dari kematian, itu namanya pasca, melewati maut. Yesus dan kita melewati maut, kita bangkit bersama Yesus jadi manusia baru. Ya, jadi kita dengan Yesus merayakan pasca, ya, kemenangan oleh kebangkitan Yesus bersama dengan kita. Kita jadi manusia baru. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada gunanya kita. Pasti masuk neraka semuanya. Ya, Paulus katakan, kalau tidak ada kebangkitan dari orang mati, mari kita makan minum karena besok kita akan mati. Mari kita senang-senang memuaskan kedagingan kita karena besok kita mati. Kalau orang mati tidak dibangkitkan, tapi karena orang mati yang akan dibangkitkan, mari kita benar-benar berpegang pada firman Tuhan supaya kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita bersyukur, ya, Tuhan Yesus Kristus telah berkorban. Dia mati di atas kayu salib. Dia pakukan semua kutuk dosa kita, kutuk api neraka, kutuk turunan, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan kita, dan segala kutuk Adam dan Hawa, semua kutuk yang harusnya kita tanggung, Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dia pakukan di atas kayu salib. Lalu Tuhan Yesus Kristus dikuburkan, menguburkan semua kutuk itu, dia kuburkan. Tapi hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian bersama dengan kita, menjadikan kita jadi manusia baru. Jadi kita jadi manusia baru karena Yesus Kristus. Kita manusia baru karena kita dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Ya, kita pewaris kerajaan surga. Gereja Pemulihan yang berulang tahun pada tanggal 5 April tahun 1993. Ya, sudah berumur 29 tahun. Sudah 29 tahun mengabarkan tentang apa? Tentang urapan Roh Kudus. Pemulihan melalui urapan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus dengan kita dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kita bersyukur, kita Gereja Pemulihan yang berulang tahun yang ke-29. Kita terus diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengurapi kita akan membangkitkan kita dari antara mati. Kita dengan Yesus dibangkitkan. Itu namanya pasca pasca. Dan kita akan diangkat, ya. Gereja Pemulihan yang berulang tahun pada tanggal 5 April tahun 93 sudah berumur 29 tahun melayani umat Tuhan supaya umat Tuhan dipulihkan Roh Kudus menjadi umat yang layak dibangkitkan pada saat pengangkatan, supaya kita layak dibangkitkan dari kematian pada saat pengangkatan sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru
dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dari pada saat malaikat meniup sangkakala, maka Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan untuk mengangkat kita semuanya. Pada saat itu kita yang ada di dunia yang penuh dengan Roh Kudus, kita yang mati dalam Kristus, Kristus artinya yang diurapi Roh Kudus. Jadi orang yang mati diurapi Roh Kudus tapi sudah mati dalam kubur, itu Roh Kudus membangkitkan tubuhnya, dapat tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Lalu mereka naik bertemu Tuhan di awan-awan. Nah, kita yang masih hidup, kita akan langsung diubah oleh Roh Kudus menjadi tubuh kemuliaan. Kita juga menyusul. Jadi Yesus akan membawa kita semua yang diurapi Roh Kudus, mengangkat kita, dan Yesus akan angkat kita bertemu Yesus di awan-awan. Lalu Tuhan Yesus membawa kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Maha Baik. Dia datang supaya kita benar-benar memperoleh kehidupan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru muncul. Kita umat Tuhan yang diurapi Roh Kudus harus ada buah roh. Harus ada buah roh. Jadi kita diurapi Roh Kudus, buktinya dari mana? Buah roh dalam surat Galatia. Buah roh. Jadi kalau kita orang Kristen tidak ada buah roh, percuma, mungkin kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Sesuai dengan firman-Nya dalam Efesus pasal 5:18. Efesus 5:18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita jemaat pemulihan terus-menerus diurapi Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Kita memiliki iman Roh Kudus. Sehingga pada saat Yesus turun dari surga, pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan, maka kita semua umat Tuhan yang penuh Roh Kudus, kita akan diubah tubuh kita di tubuh kemuliaan. Kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Tuhan Yesus akan bawa kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Haleluya, Tuhan Maha Baik. Haleluya, Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik, sungguh baik, sangat baik kepada kita umat yang diurapi Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membangkitkan kita dari kematian, kita akan bangkit bersama dengan Kristus Paskah untuk jadi manusia baru, dan kita akan masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita semua. Ya, seperti lagu ini, kita nyanyikan bersama lagu ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Dia berjanji akan mengangkat kita semua yang diurapi Roh Kudus. Berbahagialah kita umat yang diurapi Roh Kudus terus-menerus. Setiap kali kita kebaktian di Bipolir, selalu ada urapan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita terus diurapi Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus, kita punya iman Roh Kudus, dan kita akan diangkat pada saat pengangkatan. Kita mengalami pas dan diangkat pada saat pengangkatan, jadi manusia baru. Tuhan Maha Baik, sungguh baik dan sangat baik kepada kita. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Innafa malama kata kita lama-lama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-firman yang kusampaikan kepada kami mengenai Paskah. Kami bersyukur Bapa, bahwa Yesus Kristus telah memakukan semua kutuk dosa kami di atas kayu salib, kutuk api neraka, kutuk alam maut, dipakukan Tuhan di atas kayu salib di Golgota. Lalu Tuhan kami Yesus Kristus dikuburkan, menguburkan semua kutuk itu bersama dengan kami dikuburkan, maka Yesus bangkit bersama dengan kami, Yesus bangkit bersama dengan kami, menjadikan kami manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru muncul. Kami baru dalam Kristus, kami mewariskan surga. Sehingga pada saat sangkakala berbunyi, kami akan bangkit, kami akan diubah, dapat tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Kami akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa,
dan Tuhan akan bawa kita masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Tuhan maha baik, sungguh baik dan sangat baik. Haleluya, pasti kita diangkat kalau kita penuh Roh Kudus. Pasti kita diangkat, itu jaminan Tuhan. Kenapa? Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan surga. Roh Kudus menjamin bahwa kita diangkat persyaratan pengangkatan. Karena Roh Kudus yang membangkitkan kita dengan Yesus di kematian, kita dijamin kita diangkat persyaratan pengangkatan. Tuhan maha baik, mari kita bersama-sama meminta urapan Roh Kudus kepada Dia. Kita butuh urapan Roh Kudus setiap kali kita ibadah. Kita butuh urapan Roh Kudus. Sebab Dia mengatakan, apalagi Bapa Abba di surga, Dia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang minta. Dia katakan, barang siapa haus, hendaklah datang padaku minum. Minta Roh Kudus, kita pasti akan diurapi kalau kita haus dan kita minta Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita minta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Masing-masing, maka masing-masing ucapkan, iman ada di mulut kita dan di hati kita. Berkatakan tuh firman Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, penuhi saya dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, urapi saya dengan Roh Kudus. Ayo mari kita angkat tangan, ucapkan sama-sama, ucapkan sama-sama. Allah pemalama katakan teramanama, urisan teramanama. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan kami semua umatmu diangkat kepadamu karena kami haus rindu menerima urapan baru dan itu saat ini. Kami mohon Tuhanku Yesus Kristus, curahkan Roh-Mu turun ke atas kami, bagaikan tiupan angin yang kencang, bagaikan lidah-lidah api, hingga atas kami membaptis, memenuhi, mengurapi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima, haleluya, haleluya. Berlama malam akan terkunta, berinama malam terbar kunta, Elohim santana menama, Elohim santoria sumara sura tanda, berlama malam akan terkanta, berinama malam, berlama malam akan terkoran santana menama, urinah, usantana menama, inovan malu sana, usana, 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 urinah, tanah menama. Roh Kudus sembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus pulihkan kami semuanya. Roh Kudus ubah kami jadi manusia baru. Roh Kudus berikan kami karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus. Beritakan Injil-Mu, beritakan tentang Paskah kebangkitan Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap angkat tangan kita dua angkat untuk menerima berkat daripada Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, memulihkan kita, memberi kita kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin.